Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman, mohon maaf ya telat saya tiduran. Agak telat juga. Ya. Yang mulai udah mulai. Cuacanya enak. Cuacanya ya. Enak buat tidur emang. Iya. Enggak, yang mulai udah mulai. Di masjid kan banyak ngurus gitu kan. Yang mulai udah mulai. Terus habis jam mulai subuh terus ada kelas pagi kan, yang kelas-kelas habis subuh buat bocah-bocah kan, anak sama ponakan sama sepupu gitu kan. Selesai tadi baru jam jam 7:30 kali ya, tiduran dikit kelamaan. Ayo Bu, dimulai Bu. Ta'ammal ma yali, kita masih belajar apa nih? Masih belajar mu'tal, mu'tal apa? Mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal, mu'tal ain ya, mu'tal. Mu'tal ain. Mu'tal, mu'tal ain. Walil fi'li walil mudhari qismani, sahihun wa mu'tal. Walil mudhari qismani, sahihun wa mu'tal. فالصحيح كما نعلم فالصحيح قد نعلم قد عرفنا أما المعتل ما كان أحد حروفه ما كان أحد حروفه حرف إلا ما كانت أحد حروفه حرف إلا. Jadi fi'il ada dua ya, fi'il mudhari ada dua ya. Fi'il ada dua ya, fi'il ada dua fi'il mudhari aja. والفعل قسمان كان في المدرسة يا والفعل قسمان صحيح ومعتل صحيحا معتل المعتل ما كانت أحد حروفه يا أحد حروفه حرف إلا يا على الأدنى أحد حروفه حرف إلا يا salah satu hurufnya adalah huruf ilat ya. Apa huruf ilat? Alif, waw, dan ya. Jadi kalau ada salah satu dari huruf ilat ini, pastikan dia namanya mu'tal, ya. Dan mu'tal itu biasanya dia punya cara kias yang sedikit beda. Ya, dia punya cara tasrif yang sedikit beda, ya. Karena terkait dengan sulit atau beratnya orang Arab mengucapkan huruf atau fi'il yang di dalamnya ada huruf ilah, ya. Seperti yabi'u. Asalnya apa? Asalnya apa, Pak yabi'u? Asalnya apa? Asalnya apa? Ba'a ya. Asalnya adalah asalnya apa? Ba'a yabi'u. Ba'a asalnya ba'a apa? Yabi'u. Ya, ba'a yabi'u. Ba'a asalnya ba'a apa asalnya? Ba'a asalnya apa, ba'a? Ba'a asalnya apa? Apa ba'a asalnya? Oh, ba'a itu berarti... Asalnya apa? Coba lihat ilmu dorenya. Yabi'u. Iya, yabi'u berarti? Berarti ya, asalnya ain fi'ilnya apa? Ain fi'ilnya apa? Baya'a ya. Baya'a ya. Baya'a. Ya, asalnya adalah baya'a ya. Baya'a. Ya, asalnya adalah baya'a. Baya'a. Mudirnya apa? Yab. Yab. Yabi'u. 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 Yabi'u ya. Baya'a yabi'u. Ya, sabi ya. Yab. Baya'a yabi'u. Susah orang Arab ngomong kayak gini ya. Jadi ba'a yabi'u. Ya, jadi ba'a yabi'u. Jadinya ba'a
ya bi u. Ya, jadinya ba'a ya bi u. Paham ya? Ayo, Bu Maya, mulai. Baca ya. Baca ya. Jadi Hamidu ya bi'u. Hamidun ya bi'u. Ar-rajulu ya bi'una. Aminatu tabi'u. An-nisa'u ya bi'na. Anta tabi'u. Antum tabi'una. Anti tabi'ina. Antunna tabi'na. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Tadi itu ar-rijalu. Ar-rijalu. Ar-rijalu ya bi'una. Anisa'u ya bi'na. Anisa'u ya bi'na. Ya. Ya, ya. Karena lebih apa? Anisa'u setara dengan apa? Anisa'u setara dengan? Setara dengan? Anisa'u hunna. Hunna. Oke, sekarang Bu ya. Coba yasiru ya. Coba Ibu yasiru. Yasiru ditasrif dari huwa ke nahnu. Oh, kalau apa tadi ya bi'u, kalau humanya jadinya ya bi'ani ya? Ya bi'ani. Benar ya? Benar. Ya bi'ani. Hmm. Antumanya tabi'ani. Ya bi'nya pakai ya kasroh. Kasroh pakai ya panjang gitu. Pakai. Ya bi'. Ya bi'ani gitu. Ya. Oke. Terus yasiru ya. Yasiru huwa yasiru hum yasiruna. Huma. Huma, Bu. Oh, huma dulu ya. Nah, saya kira ngikutin yang di sini aja. Nah, Hamidun ya. Rijal. Semua empat dari huwa ke huwa yasiru huma yasiruna yasironi ya jadinya ya. Oke. Huma yasironi hum yasiruna hiya yasitasiru huma tasironi hunna tasirna anta tasiru antuma tasir tasironi antum tasiruna anti tasirina antuma tasir tasiruma tasironi antunna tasirna ana tasiru nahnu nasiru. Anti apa tadi anti? Anti tasirina. Ya, siap. Antuna tasirna. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Yang ah? Lanjut yang ya'ishu. Ya'ishu ini apa sih artinya? Hidup. Ash. Hidup. Ya? Hidup. Hidup. Oh, hidup. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa ammal li akhirati i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa ammal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, benar. Pernah dengar itu enggak, Bu? I'mal li dunyaka ka'annaka nikmat nikmat i'mal hidup nikmat i'mal i'mal amalaya amalu i'mal. Perbuatan di dunia. I'mal di dunia kaka annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Okay. Ya, Bu, ta'ishu. Ta'ishu coba. Huwa ya jadinya ya isu ya. Huwa ya
Huwa ya'ishu, huma ya'ish, ya'ishi, ya'ishu. Nah, jadi ya'ishani ya. Huma. Ya. Huwa ya'ishu, huma ya'ishani, hum ya'ishuna, hiya ta'ishu, huma ta'ishani, apa hunna ta'ishna, anta ta'ishu, antuma ta'ishani, antum ta'ishuna, anti ta'ishina, antuma ta'ishani, antunna ta'ishna, ana a'ishu, nahnu na'ishu. Alhamdulillah, lancar Bu ya. Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Coba Kang Robi. Iqra' ma yali. Coba Kang Robi. Iqra' ma yali. Bismillah. Ya bi'u. Ya bi'ul. Baqalu yabi'ul baqalu sukara yabi'ul baq yabi'ul baqalu sukara dia menjual oh dia yabi eh yabi'ul Bakolu apa ya Ustaz? Bakolu tuh ini ya, ya penjual ya. Iya, apa? Tukang lah ya. Iya. Pedagang atau bisa pedagang enggak Ustaz? Pedagang. Pedagang itu menjual gula. Iya. Wal milhu Ustaz. Iya. Dan itu apa sih garam apa ya? Garam. Dan garam wa zaitun dan minyak zaitun. Ini jamaknya emang itu saja zaitun. Apa? Zait. Jamak. Wa zait minyak zaitun. Iya, zait. Mau tanya kalau ini kan pedagang menjual, berarti kan sukaronya jadinya ini ya, apa namanya? Sukaro. Maf'ulun bih jadi. Maf'ul bih ya. Hanya, tapi ke wal milhu, kok bukan wal milha ya? Nah itu jadi milhu, Pak milha. Milha ya. Yang baca milhu siapa? Ya, ya. Saya tadi, salah. Atof ya. Zait itu minyak aja minyaknya. Zait atau minyaknya? Zait minyak. Minyak aja saja, bukan zaitun ya? Ya. Saya ulangi, Ustaz. Ya bi'ul baqalu as-sukara wal milha waz-zaita wal baydha wazubda waljubna waddaqiqa wal adasa wama ila dhalika. Pedagang itu menjual gula, garam, minyak, tepung, zubda apa? Baidot tepung apa telur? Telur tadi. Telur. Oh, telur. Yeah. Wa zubda itu apa ya? Zubda. Mentega ya, Ustaz. Wal zubna trans. Zubna keju. Wa zubna keju. Iya. Yeah. Zubna keju dakikun. Dakik bukannya ayam tepung
tepung tadi ya saya. Ya. Adas dan yang lain-lain gitu Seth. Mana adas? Adas itu ya adas Seth. Apa adas? Yang apa sih namanya? Adas itu bukan yang sayur. Sayur itu salah sebenarnya satu bumbu adas gitu, bukan ya? Adas itu kayak legum ya, legum. Apa? Kayak sayur itu saja. Kacang-kacang legum gitu. Apa legum? Oh, kacang-kacangan. Eh, legum. Apa legum? Kok nggak boleh legum? Saya kira adas itu bumbu. Ada nama bumbu namanya ya, adas. Dia kacang kecil gitu. Kayak kacang gitu kecil. Bukan kacang, tapi legum ya. Bukan kacang-kacang, tapi dia kayak... Ibu tahu legum nggak tau nggak? Yang buat... Nggak. Pakai cina. Kalau taunya kurang kecil-kecil. Lentil. Pedas. Nah, lentil. Lentil, Bu ya. Lentil lah itu. Lentil. Namanya lentil. Itu kacang. Kacang lentil. Kalau saya dulu... Kayaknya kalau, seperti sebenarnya kalau bukan saya... Bukan kacang sebenarnya itu. Apa? Bukan kacang. Dibikin, tapi, dibikin bubur gitu ya. Yang kayak seperti merah. Bubur lentil gitu ya. Iya, lentil tuh ada tuh lentil, Bu. Ini kayak... Saya jarang saya juga bingung sih kalau saya ngaji di sini nggak jarang di ustad tuh diartin kacang adas, padahal adas itu bukan kacang-kacangan tuh. Kalau adas itu bukannya kayak pohonnya mirip pohon apa ya yang suka di sayur Ustaz, daunnya itu anuan kok daunnya sayur baru ya ada. Adas itu kemarin ada temen tuh, dia makan adas. Nah itu bentuknya kayak sayur. Maksudnya mungkin pohonnya kali yang dimasak ya? Enggak, dia mah bijinya, dia biji. Adas tuh biji ya. Dia kayak kecil. Nah itu saya bingung tuh, kemarin jadi ada mirip tanaman tuh, apa ya, kayak seledri, Ustaz. Bilangnya kacang lentil ya, kacang lentil. Dia bilangnya adas, tapi emang kalau saya baca di online juga adas tuh ada yang ngarah ke situ. Ini sering di Quran juga ada. Adas, kacang adas. Orang Yahudi minta kacang adas tuh. Dia itu kayak apa ya? Yang suka dimakan satu-satu kayak biji bunga matahari saja. Enggak, dia makannya kayak apa? Dia itu sejenis legum. Legum tuh kayak petai Cina. Yeah. Namanya kacang lentil. Cuma sebenarnya itu bukan kacang-kacangan ya. Yeah. Pohonnya. Oh, dia tuh kayak aduh kalau orang Betawi itu apa? Dia pohonnya kayak petai Cina gitu. Apa kayak petai Cina ininya apa namanya? Dia punya giginya. Buahnya kayak petai Cina gitu. Kalau orang sayur asem apa lu ya istilahnya ya? Ninjo. Enggak sayur asem, enggak yang ada. Aduh saya lupa tuh kalau dulu orang Betawi sayur asem kan sayur yang paling banyak bisa dimasukin apa aja. Soalnya pokoknya dia kayak petek gitu lah, kayak petek pohonnya tuh apa namanya? Buahnya kayak petek. Nah itulah ya, tapi di Indonesia kayaknya enggak itu ya. Pokoknya ada itu terjemahannya lentil. Pokoknya lentil itu legum. Kara kali ya, kara ya itu ya. Kayak kara gitu, kayak kara. Kayak kara ya, kayak kara ya. Buahnya kayak kara gitu. Kara. Ya kayak kara gitu buahnya. Kayak kara, tapi kecil dia. Kecil. Lanjut. Wama ila zalika apa artinya? Wama ila zalika dan lain-lain ya. Wama ila zalika dan lain-lain. Mas Tamir. Asani. Ya'ishul asadu. Ya'ishul asadu. Apa? Asadu kok asadu? Itu di tengah apa di akhir ya? Di... Nggak. Dia. Asadu ya'ishul asadu
fil gobati. Singa ya itu. Asadu itu. Singa ya. Singa itu hidup di hutan. Bahasa Arab itu, bahasa Arab untuk kucing-kucingan itu banyak banget. Singa itu banyak bahasa Arab itu. Hmm. Singa, anjing itu banyak bahasa Arab itu. Singa, anjing, onta banyak banget. Ya, asal beda beda kelamin, terus beda banyak sekali dia. Jadi saya banyaknya. Di antaranya adalah ada namanya Namirah. Namirah. Ada namanya Khawlah. Ada namanya Haidar. Ada namanya Fat. Banyak. Dan orang Arab itu, orang Arab itu suka suka menamakan anak-anaknya dengan nama-nama nama-nama hewan ya. Seperti seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Baz itu beruang ya. Pas Baz itu beruang. Fat, Fat itu jenis macan, Fat ya. King Fat. King Fahad, 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 Fahad. Itu nama macan ya. Mereka suka ya. Bahkan ada kalb, al-kalbi ya. Dihya al-kalbi ya. Al-kalbi itu kan salah satu anjing ya, al-kalbi. Nama apa, nama semacam nama fam kali ya, al-kalbi itu. Ya dia, mereka sering ya nama-nama hewan itu di Arab sering. Oh, nanti ilmu dari satu. Ya, lanjut. Ya, asalis. Mata yaji ul mudiru. Kapan mudir datang? Yaji'u fisa'ati sabi'ati. Beliau datang pada pukul 7. Break bentar ya. 5 menit ya. Break bentar ya. Ayo lagi.
Taibsad tadi asalis mata yaji u mata yaji ul mudiru kapan mudir datang yaji u fisaatis sabiati beliau datang pada pukul 7. Lanjut. Arabi aturidu an tabi'a sayyarataka ya ustadu. Apakah Anda ingin menjual mobil Anda wahai ustaz? Lanjut. Al-Khamis. Qalatil mudarrisat. Qalatil mudarrisatu lil mudirati. Haula'il talibatu. Yajibna kasiran. Haula'il talibatu yajibna kasiran. Berkat guru perempuan itu berkata kepada murid-murid perempuannya, kepala sekolah mudiroti. Guru salah ya? Mudiroti bukan murid. Bukan murid ya? Iya. Berkata guru perempuan itu kepada mudir ya? Iya. Kepada gitu. Mudir perempuan. Yagibna. Kok yagibna sengatan ya? Hah? Yagibna apa sih? Ya. Itu absen ya. Goib. Ini adalah siswi-siswi yang absen, yang banyak absen. Yang absen. Dari kata goib ya? Ya, goba ya ibu. Goya bayang ibu ya. Oke. Ini maksudnya nunjukin daftar saja. Hah? Gimana? Nunjukin daftar apa ya? Kok daftar? Nunjukin siswi-siswinya. Bukan ya, orangnya gitu. Nunjukin orangnya apa nunjukin daftar saja? Orangnya. Oh. Apa namanya pelajar-pelajar perempuan itu banyak bolosnya, banyak nggak masuknya gitu. Oh, menceritakan. Ya. Yeah. Saya pikir bawa daftar terus ini pelajar-pelajar yang banyak bolos. Bisa jadi. Bisa boleh kayak gitu. Oh. Makanya dia bilang, maksudnya dia pengen laporan ini, Ya. Yeah. Murid-murid perempuan itu banyak bolos gitu saya. Hah? Gitu saya. Ya, apa namanya? Murid-murid perempuan itu ya. Jadi ada ditunjuk orangnya. Murid perempuan itu yang ditunjuknya bisa ditunjuk dalam absen bisa orangnya langsung. Murid-murid perempuan itu banyak bolos atau banyak enggak masuk? Banyak tidak masuk. Lanjut. Tepat. Asadis. Yasirul kiltaru bil Bukhara gitu sih. Bil Bukhari. Ya, bil. Ya. Ya. Bukhara apa Bukhari? Kitor apa kitor? Kereta tadi. Ya. Yeah. Bukhara apa Bukhar?
Ya. Kan nebak aja gitu. Uap. Uap. Di rel apa ya? Uap. Hah? Uap. Uang. Iya. Ya Bukhara. Kereta uap. Uap dengan Oh, ya. Kereta kereta itu menggunakan tenaga uap gitu saja. Berjalan ya, menggunakan ya, ya. Ya, berjalan dengan tenaga uap maksudnya. Ya. Mbaknya bukan Mbak menunjukkan tempat ya. Keren kata Bukhari ya. Bukan, Bukhari ada ayatnya, ada ayatnya misalnya. Bukhara ada ayatnya, ada belah ayat ya apa? Ya bengkok ya belakangnya. Ada alif bengkok belakangnya Bukhara. Alif. Terus lanjut. Tabi yabi'ul fakihaniyu al fawakiha fawakihaniyu apa ya fakihani tukang buah. Oh, tukang buah. Tukang buah itu menjual buah-buahan. Ya. Buah asli ya, bukan buah-buahan ya. Oh, ya. Buah asli. Ya, lanjut. Lanjut, Chat. Oh, enggak. Ta'amal ma yali, perhatikan ya, ta'amal ma yali. Ta'amal ma yali, yabi'u lam yabi'. Lam yabi', ya, lam yabi', lam yabi'. La yaltaqi sakinan. Kita udah pernah belajar kemarin ya. La yaltaqi sakinan. Tidak berjumpa dua yang mati. Ya, sakinan itu dua yang mati. Tidak akan berjumpa atau bertemu dua yang mati. Artinya, Kak, maksudnya ada bukan enggak bisa bertemu, maksudnya apa? Kalau seandainya ketemu, maka yang satu harus ada yang hilang ya. Buang. Seperti ya bi'u kita mau jadikan fi'il apa nih? Kita mau jadikan apa nih? Fi'il nahi. Bukan sih, bukan ya, bukan benar juga sih. Kalau lama kita jazamkan ya, menidakkan itu saja. Iya, lam itu apa? Lam itu biasa menjazamkan, kita jazamkan dengan lam. Maka lam ya bi, asalnya lam ya. Atau enggak kita mau jadikan fil nahi, la tabi' ya, la tabi'. Ya, la tabi'. Kemarin udah ngerti kan prosesnya ya? Proses ya. Untuk membuat fi'il nahi sama fi'il amr. Bi asalnya apa? Tabi'u jadi bi. Tabi'u bi'a. Jadi bi ya. Ada pertanyaan teman-teman di sini? Ada pertanyaan? Tabi'u jadi bi. Bi'u jadi bi. Ada pertanyaan? Insyaallah bisa ya. Ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Bisa insya Allah ya? Insya Allah. Ya, simple ya. Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Ya. Mas Adit, coba Mas Adit. Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Ya. Ainal mudiru. Lima. Lama. Oh, lama yaji. Yeah. Ainal mudiru. Ain lima yaji. Lama yaji. Lama yaji. Di mana mudir? Di mana mudir itu? Lama yaji. Dia tidak hadir ya? Belum datang. Dia belum datang. Ya. Ya Aliyu, la tabi' hadhihi sayyaratu. Hah? La tabi' hadhihi? La tabi' hadhihi sayyarata. Ya. Bi' tilka. Ya. Wahai Ali.
Tapi jangan menjual atau beli nih. Menjual. Jangan menjual mobil itu, mobil ini. Ya. Juallah yang itu gitu. La taghib katsiran ya Hamidu. La tabi la taghib taghib goba. Mana apa goba itu? Absen, enggak hadir. Oh, hadir ya enggak. Absen aku. Wahai Hamid, jangan tidak absen. Jangan terlalu banyak. Banyak gitu. Jangan. Oh, jangan banyak absen. Ya. Jangan banyak bolos gitu ya. Sebenarnya kalau ya terus. Lanjut. Abi'ta sayyaratika ya akhi. Ya. La lam abiha. Apakah wahai saudaraku, apakah engkau menjual mobilmu? Enggak, apakah engkau telah, ingat ya, kalau langsung ada itu ya. Apakah, wahai saudaraku, apakah engkau telah menjual mobilmu, kendaraanmu? La, lam abiha, belum, bukan, apa tidak, saya belum menjual mobil saya, mobilnya. Abita sayyarata kaya akhi, apakah engkau telah menjual mobilmu, hai saudaraku? Tidak, saya belum menjualnya ya. Oh, saya belum menjual. Tidak, saya belum menjual. Ya. Mulahadhat, perhatian ya. Tuktabu alhamzatu fi yaji, yaji kan jaa yaji'u ba'dal ya. Tuktabu alhamzatu fi yaji ba'dal ya wa fi lam yaji' fawqal ya. Ya, ini cara penulisan ya. Wa fi lam yaji' fawqal ya. Wa fi lam yaji' fawqal ya. Asalnya apa? Lam yaji'u ya. Lam yaji'u. Asalnya itu ya. Ya kan ya? Asalnya lam yaji'u. Asalnya yaji'u ya, yaji'u. Yaji'u, yaji itu kan hamzahnya di atas ya ya tadinya. Di apa setelah ya? Yaji'u setelah ya ya. Yaji'u. Tapi setelah lam ada lam jadi lam yaji', tapi hamzahnya itu di atas ya ya. Itu cara penulisan aja ya. Ta'ammal ma yali hamidun nama. Sekarang masih mu'tal ain, tapi yang wazannya apa nih? Tadi baya'a yabi'u wajannya fa'ala yaf'ilu. Sekarang wajannya apa nih? Hamidun nama. Fa'ala yaf'alu asalnya. Fa'ala yaf'alu. Asalnya nawama ya. Asalnya nawama. Ini fi'il madidun ya. Ini fi'il madidun ya. Nawama yanwamu. Ya. Nawama yanwamu. Jadi nama yanamu. Asalnya nawama yanwamu. Ya. Nawama yanwamu. Bentar ya, ngecas dulu.
Asalnya nawama yanwamu. Ya, coba kita cek ya. Ya. Asalnya nawama yanwamu ya. Saya tahu asalnya nawama yanwamu dari mana coba? Teman, saya asalnya tahu nawama yanwamu dari mana coba? Dari itu kali. Mu'tal ain. Ya ini mu'tal ain. Oh, tahu ini dari mana? Dari mana? Kanama. Yanamu. Yanamu. Kenapa saya tahu asalnya nawama yanwamu? Kamu sih. Hah? Kamu. Karena masdarnya naumun saja. Naum, ya naum. Naumun ya. Masdar bisa jadi patokan, Sat? Bisa. Bisa. Bahkan ulama tuh berselisih sebenarnya ya. Ulama berselisih ya. Kata itu asalnya masdar atau fi'il madhi ya. Kata itu asalnya masdar atau fi'il madhi. Ulama berselisih ya. Oke. Ini juga sama ya. Insyaallah mudah ya. Namu. Namat, namata, nim, namata, nimta, nim, nimta, nim, nama, nama, namu, namat, namata, apa? Nimna ya? Nimna. Nimna, nimta, nimtuma, nimtum, nimti, nimtuma, nimtumna, nimtu, nimna. Ingat ya. Biasanya hunna itu untuk fi'il madi itu mirip dengan nahnu. Hanya saja hunna itu tidak ada alif di akhirnya ya. Dorobna sama dorobna ya. Nimna sama nimna. Paham teman-teman ya? Ya? Ya kan? Dorobna sama dorobna, holakna sama holakna. Ya, jadi hunna itu sama dengan nahnu. Bedanya nahnu ada alifnya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, ma visual. Maaf, insyaallah. Maaf. Teman-teman kalau ke Saudi ya, kata-kata maaf itu sering banget digunakan. Maaf. Misalnya teman-teman belanja ya, belanja beli apa misalnya, beli kurma ya, misalnya nanya kurma ya, kurma tunis ya, mereka akan jawab maafi, nggak ada misalnya, karena di Arab nggak ada kurma tunis yang kayak apa tuh, yang ada tangkainya, tangkai-tangkai itu ya, kan yang kita lebih suka yang itu ya, maafi. Nah, kalau kita tanya kurma apa, kurma sukari ada sukari. Ya, mereka jawabnya apa sih pak? Ayo. Mereka jawabnya apa?
Kan kalau kurma tulis mereka akan jawab maafi. Kalau kurma sukari apa mereka jawabnya? Tahu nggak apa jawabnya? Mereka akan jawab pi. Beneran maafi. Gitu? Serius? Serius saya. Oh. Aduh. Maafi. Oh, ya. Ya. Ya, di Arab tuh nggak ada kurma Tunisia ya. Nggak ada. Yang kurma batang ya. Saya nggak tahu tentang katanya jelas. Yang saya lihat sih nggak hampir nggak ada ya. Kurma tangkai itu hampir saya nggak lihat ya. Yang kurma tangkai itu saya nggak lihat. Kalaupun yang ada yang basah itu saja, yang segar ya. Rutop. Rutop. Oh, rutop enak basah, yang murah banget rutop tuh. Ada rutop yang. Tapi di sini rutop mahal. Mahal banget. Iya. Di sini mahal banget. Di sana tuh rutop itu cuma sekilo tuh cuma berapa ya? Sekilo tuh 10 real kalau nggak salah. 1.000. Itu pun rutop yang besar banget itu. Jadi rutop tapi karena kayak mejol ya, gede banget. Rutop mejol. Saya nggak tahu itu apa. Dan rasanya kayak agak-agak kayak sao itu. Oh. Itu banyak di kalau ke Masjid Kuba ya. Itu ada yang jual itu enak banget itu ya. Rutop ya, jadi udah agak lembek tapi manis ya, agak lembek. Bukan yang kadang-kadang ada yang norak juga kan beli yang masih asam banget tuh. Bukan rutop. Kadang-kadang sepet banget. Kadang-kadang sepet kalau yang rutop itu. Yang katanya biar, yang katanya buat obat hamil tuh, hoax-hoax aja. Iya. Cuma yang masih merah apa? Masih belum kering. Kalau dia mah rutop tuh yang udah agak coklat. Dia warnanya agak coklat sebenarnya, agak coklat gitu. Tapi belum coklat. Belum coklat tua. Belum coklat terang. Belum coklat terang ya. Dia warnanya masih kayak sao dia. Masih kayak sao gitu. Kan masih ada ijo-ijonya, ijo-ijo ke coklat. Enggak. Oh, kalau ijo-ijo itu masih asam itu mah. Cepat banget itu mah. Cepat. Ya, cepat ya. Murah sana. Murah banget. 10 real ya, kilo. Di sini malah bisa 400, bisa 300.000. Bisa 200.000-an di sini ya, rutop. Iya, rutop ya. Oh, rutopnya gede. Saya ingat hampir kayak ya saya setengah kan gede banget ya. Rutop apa itu? Gede banget. Ya, lanjut ya. Langsung aja ya. Ini khofa sama kada ya. Siapa yang mau tasrif nih khofa sama kada nih ya? Coba Kang Ari coba khofa sama kada. Kita tasrif. Kang Ari kan. Kita tasrif. Ya, Ustaz. Iya, di bawah ini ya. Ini dibaca aja tuh ini. Kita tasrif khofa di tasrif. Yang khofa. Oh, tasrif yang ya. Kayak di apa sih ini ya? Ya. Yang apa? Cuman dari huwa. Cuman urutannya dari huwa ke nahnu ya. Ya, huwa sampai ke nahnu kan ya? Ya. Khofa. Berarti kalau yang huwanya nih, oh iya. Khofa khofat. Eh. Bre. Huwa humahum. Iya, oh pre huwa humnya. Ya. Huwa 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 khofa. Huwa khofa. Huwa huma berarti khofu ya. Khofa khofa khofu khofa. Ayo. Khofa huwa huma. Huma itu oh iya. Khofa terus? Khofanya mau tanya, khofanya fanya panjang ya? Pendek lah. Enggak, yang khofa yang huma. Oh, yang huma ya. Panjang.
Hofa, hofa, terus. Hofa, hofa, gede. Panjang-panjang yang huma ya. Oh, iya. Ya, lanjut langsung aja. Hofa, hofa, hofu. Hofu ya. Terus hofat. Semoga ada yang jatuh lagi. Hofat. Kalau kalau yang iya. Hofa gitu ya? Hofa aja sama ya? Hofata. Hofata ya? Oh iya. Hofat. Hofat, hofata. Wah. Hofna. Ha. Hofna apa ya? Tadi apa tadi? Hofna. Hifna. Oh iya, hifna. Hifna. Ya, hifna. Terus kalau anta antuma ya? Anta antuma antum. Kenapa dia hifna? Kenapa dia hifna? Karena asalnya hifna. Asalnya? Asalnya. Ya. Asalnya ya. Oh ada ya-nya gitu ya. Asalnya dia. Asalnya apa namanya? Khofa ya khofu. Khofa ya khofu. Asalnya ya khofun. Asalnya asalnya khawafna ya. Khawafna. Asalnya khawafna ya. Khawafna. Khawafna ya. Ini takut kan ya? Takut ya? Ya. Khawafna takut ya? Iya, ya. Berat ngomong khawafna itu berat. Khawafna orang Arab khawafna. Khawafna. Khawafna ya. Khawafna. Ya. Ya. Ya, lanjut. Anta antuma antum deh. Nimta. Nim. Nimta. Hifta. Ya. Hifta. Hiftuma, hiftum. Terus anti ant anti ant anti berarti hifti ya. Ya. Hifti. Kalau yang dua perempuan tuh hiftuma ya, sama ya? Hiftuma sama ya? Ya. Hiftuma, hiftuna. Hiftum. Hiftum. Antuna, antuna jadi hifti. Hifti kan belum, tadi hifta baru. Ya hifti kan hifti, hiftuma, hiftuna. Ya. Hiftuna kan ya? Ya. Terus ana berarti hiftu. Ya. Terus hifna. Ya. Terus yang kada. Sekarang yang kada ya? Kada. 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 Kada ya? Kada ya. Ini kada dari apa? Kawada. Kawada. Ya. Artinya apa tuh? Kawada. Kawada. Nyaris. Mana ada? Nyaris. Nyaris. Nyaris artinya nyaris. Oke. Kada. Terus kada kada lagi kada kadu kadat ya kadata kadna ya terus kata katuma katum kok katum ingat tadi apa kata ya oh ya kitum ya kitum ya oh, yang atas kitna ya bukan kitna ya kitna kitum kitum kitna kitna terus kitu kit kitu kituma kituma kitum ya yeah. Oh iya terus kalau yang anta antum antum kit anti ya anti antuna antuna kiti kituma kituna ananahnu kitu kidna ya. Oke terjemahkan kakak, tengah ini terjemahin. Siap, siap. Yang nomor apa? 28 ya? Iya. Nama akhi
fi sa'atil asyarati wa ana nimtu ba'dahu bi qalilin. Saudaraku tidur di jam 10 sedangkan saya tidur setelahnya sebentar. Ya, setelahnya sedikit. Tidur sebentar. Ini yang sedikit itu tidurnya atau beda waktunya? Setelah jaraknya, maksudnya. Jarak waktunya ya? Mungkin dia sejenak setelahnya gitu ya. Ya, sesaat setelahnya. Sesaat setelahnya. Okay. Ya. Terus mata nimtunna mata nimtunal barihatu ya? Barihata. Barihata. Mata nimtunna mata nimtunna barihata ya akhwati. Kapan nimtunna tidur ya? Kapan kalian tidur ya? Kalau barihati apa ya? Barihata itu apa Ustaz? Malam. Semalam. Oh, tidur semalam. Oh, barihata ya. Kapan semalam ya kalian tidur ya? Saudara-saudari-saudari ya. Ya. Nimna ba'da ini mutasfir. Ba'da muntasfir? Muntasofil. Muntasofil. Ba'da muntasofil laili. Kami tidur yeah setelah muntasofil apa? Tengah malam. Tengah malam. Setelah tengah malam ya. Setelah pertengahan malam. Ya. Yang ketiga khiftul barda palama ya? Falam. Oh, ya. Hiftul barda falam. Falam akhruj minal baitil yaumi. Yauma. Al-yaum, yauma ya. Yauma. Oh, ya. Minal baiti al-yauma. Ya. Yeah. Oh ya, takut tadi ya? Ya. Aku takut bar kedinginan ya? Takut dingin. Dingin. Aku takut dingin. Tapi tidak sehingga tidak. Maka aku. Oh ya, maka aku tidak keluar dari rumah semalam. Ya. Ada yang lama sami itu ya? Lama sami itu ya? Lama sami itu hadal khobar. Karena dia mudah maklum dia. Yeah. Hadal khobaro ya? Yeah. Lama sami itu hadal khobaro kitu abiki. Kitu abki. Ya. Lama tuh. Ketika. Ketika aku. Kalau lama film mudor. Setelah lama film mudor ya baru artinya. Jadi ketika aku mendengar kabar ini, itu abki apa deh? Nyaris menangis. Aku nyaris menangis ya. Nah. Oh ya, gitu ya. Aku nyaris menangis. Ya, itu ya aku ya. Aku nyaris menangis. Nomor 5. Ini ada staruka ya? Ada staruka hadza
apakah ini buku tulis kalian? Ya. Apa ya? Donantuhu daftari wakitu aktubu alaihi ismi ismi ya. Aku menduga nih ya, ya. Zon ya, donantuhu ya. Berarti aku menduga ya, aku menduga itu bukuku gitu ya, menduga ya. Bukuku dan hampir aku menulis namaku di atasnya gitu ya, padanya gitu ya. Lanjut. Anamatil banatu ya. Ya. Apakah anak-anak perempuan sudah tidur deh? Ya. Anak perempuan tidur. Ya. Naam. Nimna qabla qalili. Ya. Betul mereka tidur sebelum qabla qalil itu barusan ya? Ya. Barusan ya qabla qalilin. Ya. 7 nimtul barihatu. Barihatu ya. Nimtul barihata. Ini apa? Mubakir. Ya. Mubakiron ya? Ya. Mubakiron ya? Mubakiron. Ya. Mubakiro ya? Mubakiran. Mubakiron. Ya. Aku tidur semalam, Mubakiron. Lebih awal. Oh, lebih awal. Oh, iya. Ya. Semalam aku tidur lebih awal. Bentar, habis bentar. Ya. Sekarang mudorenya. Hamidun yanamu, al-awladu yanamuna, aminatu tanamu, al-banatu yanamna, anta tanamu, antum tanamuna, anti tanamina, antunna tanamna, ana anamu, nahnu nanamu. Ya. Mudorenya sekarang ya. Coba Kang Robi lagi. Ya, Kang Robi lagi. Ya khafu sama ya sya'u tolong di tasrif ya. Setelah itu baca ikram aja. Ya khafu saja. Ya khafu. Dari huwa sampai nahnu. Huwa ya khafu, huma ya khafani, hum ya khafuna. Ya khafu yakhafani yakhafuna takhafu takhafani apa yakhafna yakhafna ya takhafu takhafani yakhafna takhafani takhafuna ya takhafina takhafani takhafna akhafuna. Lanjut. Yasha'ani yasha'una. Tasha'u tasha'ani yasha'na. Tasha'u tasha'ani tasha'una asha'u nasha'u. Oke. Lanjut. Nakama ya ni.
Akhis sogiru yanamu mubakiran. Adik kecilku tidur pulas. Ya. Ya, mubakiran itu lebih awal. Eh, lebih awal. Adik kecilku tidur lebih awal. Ama ana fa'anamu ba'da muntasofil laili. Sedangkan saya tidur setelah tengah malam. Fa'anamu saja. Ana fa'anamu. Ya. Amma ana fa'anamu. Ya. Fa'anamu. Ana anamu. Oh iya. Nambahin fa aja. Asani. Mata tanamina ya Khadijata. Ya Khadijatu. Kapan engkau tidur wahai Khadijah? Anamu fisa'atil ashiroti wanisfi. Saya tidur pada pukul 10.30 ya. 22.30. Saatnya? Fisa'ati pada jam 10.30 malam gitu. Ya, kalau wa artinya ku apa? Wa itu artinya lebih ya. Kalau illa itu setengahnya. Apa? Ila sebelum. Kurang. Ya. Seperti kalau belajar fikih itu ada orang ngomong, suami ngomong ke istrinya. Tolak tuki salah satan illa wahidah. Tolak tuki salah satan ilastan. Tolak tuki salah satan ilastani. Apa artinya? Tolak tuki salah satan ilastan. Ilastatain. Apa artinya itu? Talak yang kedua. Talak tuki salah satan illas natain. Illas natain. Berapa itu? Jadi talak yang pertama berarti. Hah? Talak pertama saja. Ya, talak ya. Pertama bukan? Ya. Kan tiga atau kurang dua. Ya, talak tuki illas salah satan illas natain. Artinya talaknya talak? Satu. Talak satu ya. Tapi ngomong illanya harus nyam? Nyambung ya. Kalau nggak nyambung bisa. Nggak sah. Talak tiga jatuhnya. Oh. Ya. Karena illah itu termasuk tahsis. Tahsis itu mengeluarkan hukum ya. Mengeluarkan hukum dari keumuman. Talak tuki salah satan. Ngobrol dulu. Atau nafas dulu. Boleh bilang illah ismul illah senacain. Nggak sah ya. Jatuhnya talak tiga ya. Ada-ada aja ya orang-orangnya. Al-Muhim, ilah itu artinya kurang ya. Kalau 10, fisah al-asrah, asa-asar, ilah salasun ya. Berarti kurang 30, berarti jam 9.30 ya. Asah al-asr illa rub'u. Illa rub'u berapa? Illa rub'u. Kurang seperempat ya. Kurang seperempat ya. Kalau war rub'u artinya lewat seperempat ya. Oke. Nomor tiga. Athalis. Atanamuna ba'dal goda ya ikhwan. Ada kok goda sih. Ba'dal goda i. Atanamuna ba'dal ghadai ya ikhwan. Apakah kalian tidur siang gitu saja maksudnya?
Iya, Mbak Da, Mama, Mama, Mama. Mama Nogoda. Tanya Mbak itu. Mama Nogoda. Eh, Goda itu. Hah? Makan siang. Ya. Siang ya. Apakah siang. Kan setelah? Oh, apakah kalian tidur setelah makan siang, wahai saudara-saudara? Yeah. Naam, nanamu lil muddati nisfi sa'ah. Ayo, apa gimana bahasanya? Ya? Li muddati bukan lil mudda. Nanamu li muddati nisfi sa'ah. Nisfi sa'ati. Ya, nisfi sa'atin. Nisfi sa'atin. Ya. Ya, kami tidur limudatin nisfi sa'at. Selama setengah jam. Ya. Nah, enggak boleh saja. Habis makan langsung tidur enggak boleh. Saja. Enggak haram. Oh, enggak ya. Takutnya balik lagi, Ustaz. Terus. Ala takhafullahu ya rijal. Ala takhafu? Ala takhafullaha ya rajulu. Ya. Apakah kamu takut kepada Allah, wahai laki-laki? Ala. Ala apa? Ala. Apakah? Ya. Apakah? Apakah ala oh apakah engkau tidak takut itu? Iya. Apakah engkau tidak takut kepada Allah wahai laki-laki? Bala tidak akhafuhu. Saya takut kepada Allah. Takut enggak ya berarti? Takut berarti saya. Al-khaf dia ya. Takut ya bala berarti bala tadi berarti ya dia takut berarti ya artinya apa ngerti gimana ya artinya dia tidak takut Seth. Dia tidak takut ya dia tidak ya. Tidak takut tidak takut apa namanya takut ya karena tak. tidak takut tidak ditindakan lagi ya tidak takut berarti takut Al-Khamis qala talibul jadidu lil mudarrisi aina salah satu dulu murid laki-laki yang baru itu berkata kepada guru aina ajlisu ya ustadu. Ya. Di mana saya duduk wahai ustad? Ya. Qala lahul mudarrisu berkata guru kepadanya ijlis haisu tasha'u. Ya. Duduklah di mana kamu mau gitu Ustaz. Ya, hai Ustaz. Hai su artinya apa ya Ustaz? Di mana saja. Maksudnya kayak ya apa? Dia di mana saja gitu maksudnya. Di mana saja ya? As-sadis qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman gitu ya dalam Qur'an yang mulia milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja. Apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendakinya. Ya. Yasha.
Yasha'u dong. Terus. Yasha'u, yasha'u. Huwa apa? Nomor 7 itu huwa yakhaf. Huwa yakhafuni. Ya. Dia takut kepadaku. Ya, dia takut kepadaku ya. Dia takut kepadaku, ya. Sampai sini dulu teman-teman ya. Sudah setengah berat. Insyaallah minggu depan kita mulai lagi ya. Agak panjang tapi tinggal sedikit lagi ya. Insyaallah ya. Ini udah paling sekitar 40 halaman lagi ya. Insyaallah udah selesai. Siap-siap aja nanti ya. Kita akan baca kitab. Nanti kalau saya pikir kitabnya ada 2 atau 3 ya. Jadi nanti ada yang tanggung jawab untuk baca kitabnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz.